اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Masya Allah. Nah, tadi saya baca kitab Al-Adabul Mufrad. Sebut nama-nama Nabi seorang pada sebab mereka pernah lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Seronok. Kita kalau tengok orang yang kita suka pun kita dah seronok kan. Contoh kita suka dengan seseorang, sat dia jumpa kat pasar, pesta buku, sekejap je. Takkan akan mati. Masya Allah. Nah, jadi itu kenangan seumur hidup. Walhal jumpa 2 minit je pun, tapi kenangan seumur hidup. Itu baru dengan kawan kita yang mungkin dia pun berdosa juga. Tapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harumnya itu sepanjang hayat. Ya Allah, salawat tadi itu sekali kami bersalawat, bagilah pahalanya adada sebanyak ni'amillah, nikmat-nikmat Allah, wa ifdalih, dan kurniaan-kurniaan Allah. Tak terkira lah banyaknya tu nikmat Allah bagi dengan kita. Nikmat paling besar, nikmat apa? Nikmat Islam. Yang kedua, nikmat iman. Barulah nikmat-nikmat mata, nikmat rasa. Rasa kita makan tom yam, betul-betul rasa tom yam. Ada orang makan dia tak rasa pun tom yam. Nah, ada orang yang Allah terbalikkan, sepatutnya kita minum air panas itu menakutkan, tapi ada orang minum air panas. Nah, ada orang kena aircon jadi sakit-sakit, tapi kita kena alhamdulillah seronok tidur lena lagi ada. Ada orang satu jam kita bercakap dia faham cuma 0.79%. Ada juga orang baru 5 minit bercakap dia faham 97%. Nikmat semua tu. Nikmat dapat tidur malam. Berapa orang orang bengkak mata tak boleh tidur malam. Nah, duit, plenty of money. You name any banks in the world, I got my savings there. Tapi tidur tak boleh. Dulu saya mahu, masa kecil dulu saya baca Dewan Pelajar. Di situ dia tulis, dia bagi gambar Michael Jackson. Wallahu alamnya dia meninggal keadaan Islam ataupun tidak, kita tak tahu tu ya. Tapi gambar waktu kecil tu saya tengok dia tidur dalam tube oksigen, and it worth 2 million. Harga tube oksigen tu memang nampak dia baring macam tu. Harganya yang saya ingat waktu tu 2 million. Bukan 2 ringgit, 2 million. Banyak tu kan, 2 million kan. Semata-mata nak tidur. Although you are in the peak of the popularity, tapi tak boleh tidur malam. Terpaksa ambil pil yang lebih dos, ataupun terpaksa purchase peti oksigen yang harganya berapa tadi? 2 million. Kita tengah orang khutbah dum 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 dum. Lena mimpi balik kau diam. Panjang pula mimpi tu. Siap makan durian dengan buah tui. Tahu buah tui? Cukuplah nah. Ya Allah, sekali kami baca ni, bagilah pahalanya sebanyak mana nikmatmu yang kau telah bagikan dan kurniaanmu yang telah bagikan. Kelu lidah saya nak bercakap, memang tak dapat bermakna. Besar sangat, banyak sangat pahalanya. Jadikan ia wirid kita ya. Jadikan wirid kita. Paling kurang berapa kali baca sekali? Paling kurang sekali. Paling kuranglah sekali. Baca sekali, lalu cukup. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 73. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masalah. Masalah maksudnya perkara. Solat, sembahyang, puasa, zakat, mencintai malaikat, kitab dan rasul termasuk iman atau bukan? Mas'alatun. Ini satu permasalahan. Idza qila laka, apabila ditanya kepadamu, as-salatu was-sawmu waz-zakatu wa hubbul malaikati wa hubbul kutubi wa hubbur rusuli wa hubbul qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala wa ghairi dhalik min al-amri wan nahyi wa ittiba'i sunnati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ahwa min al-iman am la? Apakah solat? Solat apa ni? Solat fardu. Puasa, puasa Ramadan. Zakat, zakat yang kita wajib bayar tu. Mencintai malaikat, mencintai kitab-kitab. Yang empat itu, mencintai para rasul. Para rasul, ada ulama katakan jumhur 313 orang. Yang wajib kita kenal 25 orang. Ada juga yang mengatakan bukan 313, 314. Itulah rambut yang ada di kepala. Bukan, silap. Nah, itulah dia bilangan yang ada pada nama Nabi. Nama Muhammad itu berapa bilangannya? 314. Siapa yang beli buku Safinatun Najah, dalam tu ada. Tapi jangan risau, buku akidah kita yang terbaru ada juga saya bubuh benda tu. Nah, ada yang kata 315. Naam. Senang pada takdir Allah baik ataupun buruknya. Begini ya, dalam mazhab kita, kita ini semua kalau orang tanya kita ni, kamu ini aliran apa? Akidah, akidah yang kita anuti ni, aliran apa kamu ni? Dijawab aliran Ahli Sunnah. Semula, golongan Ahlu Sunnah. Aliran apa? Ash'ari. Jawablah semula. Kita semua ni golongan apa ni? Aqidah Ahlu Sunnah. Aliran Ash'ari. Jangan aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah ni ulama-ulama yang beraliran Asy'ari. Kita ni bukan ulama. Kecuali dia dah ulama, tak apalah. Saya tak berani sebut Asy'ari. Baik. Kalau dalam bab akidah, kita adalah golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah, aliran Asy'ari. Kalau dalam bab fiqah, kita ini bermadhab. Ini jangan ragu-ragu lagi. Dapat cucu dah pun golongan madhab Hambali Syafi'i. Tapi kita bukan bermusuh dengan madhab lain. Tidak, nah. Malah boleh guna pendapat madhab lain. Contoh nak bayar zakat ni, nak dekat Ramadan ni, kita bayar zakat guna madhab apa? Hanafi. Catat-catat, nanti tahun depan lupa lagi. Walhal bayar, oh expert 11 orang anak. Nah, bapa-bapa, gitu. Jadi kita ikut mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi bayar boleh pakai duit. Kita sepatutnya pakai apa? Beras. Tengok keadaanlah, macam di Kedah dah masing-masing ada beras. Jadi kalau bayar dengan beras, barangkali kurang sikit manfaatnya. Jadi bayar dengan duit. Bila dengan duit, senang hati boleh beli baju raya dan yang lain-lain. Jangan cerita raya dulu, kita baru nak nisbu Syaban ni. Kemudian dalam cukup dua itulah. Pegang elok ya, pegang elok. Dalam bab akidah, kita Ahlu Sunnah, aliran Asy'ari. Asy'ari, baik. Dalam bab fiqah, aliran madhab. Cukuplah tu, cukup. Taib. Kalau ini saya nak bagi tahu sedikit. Mengini jarang orang tahu.
Kita selalu sebut qada dan qadar ke qadar dan qada? Qada dan qadar. Ingat ya, mengikut mazhab kita Ahlu Sunnah wal Jamaah aliran Al-Ash'ari, nah, apa yang ditentukan oleh Allah itu namanya qada. Apa yang berlaku itu namanya qadar. Semula, nah, kadang-kadang kita keliru. Memang ada pendapat ulama kata qadar dulu baru qada. Contoh, saya telah pun ditakdirkan Allah sejak 50 ribu tahun dahulu, sebelum dijadikan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, saya telah pun ditakdirkan datang hari ini, hari Rabu hari inilah, walaupun cuti ini datang. Nah, itu namanya takdir. Sekarang saya datang betul-betul, itu namanya qada, mengikut pendapat lain. Pendapat kita berbeza. Nah, ini jangan keliru sangat. Ini in terms of terminology itu saja, nah. Yang penting kita tahu benda tu. Kalau ikut Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, qada dulu baru qadar. Apa maksud qada? Qada Allah telah putuskan apa? Sejak dulu 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi, Allah dah putuskan apa yang Ustaz Muhadir akan datang hari ini. Jadi takdirnya baru takdir, nah, barulah takdir mai saya hari ini. Jadi apa dulu, qada ke qadar dulu? Qada. Ingat itu pegangan apa tu? Abdul Hasan ataupun kita Ash'ari. Tapi kalau orang kata qadar dulu baru qada, tak mengapa, tidak jadi kafir. Ini hanyalah dari segi istilah sahaja. Nah, buang, dia suruh buang. Jangan tahok. Tahok. Jangan buang. Jangan tahok. Jangan buang. Walhal tahok dengan buang sama. Tak ada apa. Jadi itu cuma melibatkan istilah sahaja. Contoh, apa beza mendengar dengan pendengar? Mari pula. Tak apa. Memang itulah kita mengaji akidah. Jangan lari. Jangan lari. Apa beza pendengar dengan mendengar? Kita dapat beza kan? Kan dulu-dulu sebelum mengaji dengan saya, semua menterjemah mendengar. Sekarang semua dah insaf. Bukan insaf dari segi kesalahan, tidak. Insaf beralih kepada yang lebih accurate. Terjemah paling tepat untuk sama mendengar ke pendengar? Pendengar. Kenapa jadi mendengar? Itu adalah ta'alluq. Ini tak mengaji lagi ni, jangan risau. Thamaratus sifat. Oleh kerana ada sifat, nah, sifat ni dia akan ada dua function, dua pekerjaan. Satu, dia berdiri pada zat. Sebab itu Allah ada sifat tadi tu. Yang kedua, bukan itu sahaja. Ada satu namanya ta'alluq. Ta'alluq ni terjemah mudah-mudah, peranan, tugas, function, task. Apa? Dah ada dekat situ sifat ni, memanglah dia berdiri pada zat Allah. Jadi Allah bersifat pendengar. Bila ada sifat tu, apa function dia? Daripada bertengik duk tang tu saja, apa dia kerja dia? Jangan, tak ada kerja. Ada kerja. Apa fungsi dia? Mendengar. Nah, itu namanya ta'alluq. Sama juga Allah ada sifat namanya qudrah. Terjemah
Ah, ni cuti ni terjemah perkuasa. Ah, terjemahnya perkuasa. Oleh kerana ada sifat perkuasa, apa tugas sifat ni? Berkuasa. Kuasa apa? Menjadikan sesuatu yang tidak ada ataupun meniadakan sesuatu yang ada. Baby yang tak lahir tadi dijadikan ia baby, newborn cute montel baby. Dijadikan orang yang ada sekarang dimatikan. Ah, Allah boleh mengadakan apa yang tiada dan meniadakan apa yang ada. Ah, lagi tu ni. Insya-Allah dah bolehlah tu. Bolehlah jawab tu nah. Jadi Allah melihat dengan seronok saya nah, tapi lambat sikit hari ini. Semula nah, Allah melihat dengan. Oh, tu dia mantap betul, tapi belum tentu sifat tu namanya, guna Arab dulu. Sifat tu namanya basar. Terjemah kita melihat. Allah mendengar dengan orang lelaki tak apa-apa nak dengar. Orang lelaki dia banyak fikir apa? InsyaAllah orang lelaki nampak diam tapi ilmu penuh di dada ya. Allah melihat, Allah mendengar dengan saya suka sangat. Sifat tu namanya Arab dulu ya. Sama terjemah dengar. Allah berkata-kata dengan sifat. Nama sifat tu kalam. Kalam terjemah berkata. Kalau ada orang menterjemah berkata-kata, jangan marah dan jangan disalahkan. Nah, sebab itulah terjemah yang biasa. Jangan disalahkan. Nah, tetapi yang penting dia tahu bila dia sebut berkata-kata bukan maksudnya perbuatan, saya maksudkan apa, sifat. Okeylah tu. Sama juga dengan qada dan qadar. Ingat ya, dalam mazhab kita Asy'ari, mana dulu, qada ke qadar? Qada dahulu. Kena hafal ni, kena hafal. Balik nanti qada qadar, qada 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 qada. Berapa puluh kali? 40. Memang psychologically speaking, orang yang mengulang sesuatu 40 times continuously, dia akan lekat kat sini walaupun dia tak faham. Yang penting lekat dulu. Qada 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 qada. Khatamkan 40 kali hari ini ya. Nanti dia lekat. Nanti orang tanya, mana yang dulu? Qadar. Allah, dah ulang dah tadi 40 kali, macam mana boleh qadar lagi? Qadar tu betul, tapi madhab lain. Madhab Maturidi. Tapi madhab kita yang dulu qada. Sebab tu kita sebut qada, qada dan qadar. Tepat kenalah tu. Semua yang tersebut habis sedina perintah dan larangannya dan mengikuti sunnah Nabi SAW termasuk iman ataupun tidak, dijawab. Semua yang tersebut, fal jawabu la. لأن الإيمان عبارة عن التوحيد وما سوى ذلك شرط من شرائط الإيمان. Tidak, semua yang tersebut di atas tidak termasuk iman, sebab iman itu sebuah ungkapan ibarat daripada tauhid. Bila orang itu ada tauhid, kuatlah iman dia tu, berimanlah dia. Dan segala sesuatu selain tauhid hanyalah merupakan syarat sahnya iman. 6. Sebab tu kita panggil orang yang solat itu tanda dia beriman. Bukan itu iman. Iman tu dalam diri, tapi dia solat tanda dia beriman. Orang datang jumpa kita, assalamualaikum, itu tanda dia orang Islam. Tapi Islam tu kat mana nak tengok? Tak, dia dalam diri. Walaupun orang itu conceal his Islam. Apa? Takut dibunuh orang, nah, tak nampak pun, tapi dalam tu Islam. Nah, itu adalah Islam. Iman pun begitu, nah, tapi apa tanda dia itu? Gitu ya. Keterangan. Solat
Solat maksud sini solat fardu, tulis ya, solat fardu. Berapa kali? Yang lima tu lah, solat lima kali tu. Puasa, tambah kat situ Ramadan. Zakat, zakat semua kita tahu ya. Zakat apa? Zakat fitrah semua tu lah. Mencintai malaikat, kitab, para utusan. Utusan ni para rasul. Dan redha pada takdir Allah baik dan buruknya, senang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, serta mengikuti sunnah Nabi SAW. Sunnah ni apa yang Nabi ucap, apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi pakai, cincin, itu sunnah juga. Tapi bukan luaran saja ni. Nabi senyum dengan orang pun sunnah juga. Senyum dengan orang selalu, tapi sama jenis, jangan orang berlainan jenis, jangan different gender, takut nanti fitnah pula. Kita senyum dengan abang haji lain, walaulah abang haji kita ada sebelah ni, kan nanti jadi bahaya. Sama juga abang haji senyum dengan kaajah lain, kan bahaya tu. Naam, senang menjalankan perintah sudah. Itu semua tidak termasuk hakikat ataupun pokok iman, tetapi hanyalah cabang dari iman. Sebab iman adalah ungkapan, ibarat, cerminan daripada tauhid sebagaimana diterangkan di atas. Maksudnya apa? Orang itu bertauhid, iman dia itu jadi kuat. Selain itu adalah syarat sahnya iman dan cabangnya. Sebab termasuk syarat iman, sahnya iman adalah senang pada malaikat Allah. Jangan benci dengan malaikat. Jangan bagi tahu saya suka semua malaikat, tapi yang satu tak berapa sukalah. Apa? Bila Israel datang memanggil. Jangan. Orang-orang Yahudi tak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab track record para nabi dan rasul sebelum itu semua Bani Israel. Semua Bani Israel. Bani sons. Israel dalam bahasa Ibrani Jacob, Nabi Yaqub. Bani Israel anak-anak Nabi Yaqub, the sons of Jacob. Nah, antaranya apa? Nabi Yusuf dan adik-beradiknya Bunyamin, termasuklah Nabi Musa, Harun yang lain-lain lagi. Nah, ada satu keturunan yang bernama Yahuda. Nah, katanya daripada Yahuda itulah timbul Yahudi. Nah, ceritanya panjanglah. Jadi orang-orang Yahudi mereka suka sebab kebanyakan nabi datang daripada Bani Israel. And the last prophet ever eventually datang daripada Arab. Sebab itu orang Yahudi tak suka malaikat Jibril. Orang Yahudi tak suka malaikat Jibril sebab mereka kata malaikat Jibril salah alamat. Naam, sepatutnya bagi pada orang Bani Israel tapi dibagi pada orang Arab. Sebab itu mereka tak suka. Ada ke patut benda tu dimain-main macam tu? Mana boleh kan? Itu urusan Allah. Ya Allah. Naam. Termasuk syarat sahnya iman adalah senang suka dengan malaikat Allah seluruhnya. Banyak ramai malaikat Allah ni, tapi yang wajib dipercayai berapa? Secara tafsir 10. Para nabinya dan para walinya, wali-wali pilihan Allah, takut pada siksanya, berharap rahmatnya. Jangan takut saja tapi harap. Sebab itu dalam hidup kita mesti selalu bawa dua perkara. Satu khauf, yang kedua raja. Satu khauf, yang kedua raja. Khauf tu takut-takut dengan azabnya Allah. Raja harap, hope. Berharap akan rahmatnya Allah. Banyak berbuat dosa, maka banyakkan takut. Banyakkan takut, takut disiksa Allah, takut dengan azab Allah. Ketika orang itu rasa dirinya okey, tak berdosa pun, clean, okey hari ini, mata dapat dijaga dengan elok, alhamdulillah khatam pun 10,000 kali salawat hari ini, Masya Allah, buku amalan selepas solat, khatamnya Masya Allah. Ketika dia rasa dirinya macam baik lah, macam baik, isteri dia tu, hendaklah khauf dengan raja selari.
Nah, ketika dia nak mati, hendaklah rajak itu lebih daripada khauf, supaya dia baik sangka dengan Allah. Ketika dia sakit-sakit boleh bawa pada kematian, biar dia rajak tu lebih harap, oh Allah, sangat berharap pada kepengampunanmu, pada kasih sayangmu, ya Allah, kurniakanlah husnul khatimah. Orang yang dalam keadaan nazak ni bahaya, sebab itu jangan ditinggalkan. Orang yang dalam keadaan nazak jangan ditinggalkan. Sebelum dia meninggal dunia tu jangan ditinggalkan. Kena adalah, kalau rasa-rasa orang yang sakit tu, doktor bagi tahu tinggal seminggu, dua minggu, jangan tinggalkanlah. Nah, saya teringat ada seorang kawan kami minggu lepas, beliau meninggal dunia. Nah, bulan Januari lepas, dia ikut kami sekali pergi ke Mesir, ziarah ulama, ziarah kubur-kubur para awliya, orang-orang salih. Kemudian masuk Makkah, masuk Madinah, masuk Makkah. Nah, rupa-rupanya beliau kakak, namanya Kak, tak payah sebut ke? Ke nak sebut juga? Saya takut nanti nama sama jadi takut. Tak, namanya Kak Eda. Sebab saya nak sama-sama kita baca Fatihah untuk beliau, ya. Kan saya sebut dah itu, niatkan dulu barulah kita baca. Itu sampai padanya, ikut mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak payah niat pun tak apa juga. Nah, baik. Namanya Kak Eda. Allah, gigih sangat. Nah, umur 45 tahun, belum kahwin lagi. Pakai tongkat ni, subhanallah, dia kuat betul zikir. Malu saya, kuat betul berzikir. Bukan zikir 102 ni, tak main, ribu-ribu. Nah, jadi kuat betul semangat, ya, masya Allah. Macam tak sakit lah. Walhal Mesir bulan 1 lepas sangat sejuk, sangat sejuk. Dia kata, it's okay, I'm okay. Dia selalu dalam keluar daripada mulutnya, selalu bersangka baik lah. Stage yang keempat rupanya, hari hari minggu yang lepas, dikejutkanlah. Tapi dia memang di kemo dulu katanya, akhirnya doktor tolak untuk tidak lagi lakukan kemo. Ketika itu keluarganya dibagi tahu beliau punya harapan seminggu ataupun dua minggu lagi. Kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang orang sebegini lebih baik daripada orang yang mati sudden death. Contoh dia main, dia dalam keadaan lara, dia dalam keadaan berjoget-joget-joget, masya Allah, pap meninggal. Allah, dulu saya pernah sebut kat sini, kadang-kadang orang yang nak digantung dua minggu akan datang, kadang-kadang kematiannya lebih baik daripada orang yang sudden death tadi tu. Sebab dalam masa dua minggu dia tahu, walaupun dia, mohon maaf, mungkin dia ni penjenayah paling besar dan paling ditakuti, keluarganya pun tolak dia, orang kampung lebih lagi nak tolak dia, tapi dia akan berharap cuma satu saja. Siapa? Allah. Siapa tahu pengharapan itu yang tulus, yang ikhlas, memang tidak mengharapkan apa-apa. I know, ya Allah, everybody rejects me, but I hope and I know you are the most beneficent and merciful one, and I will be going to you surely, ya Allah, ampunkan aku. Oh, subhanallah. Siapa tahu pengharapan sebegitu lebih lagi tulus daripada orang yang tengah berseronok-seronok. Nah, ni apa ni? Macam tahu pula. Mohon maaf ni, siapa yang main golf ni? Tak juga golf, mungkin dia lagu-lagu. Nah, saya pernah tengok satu YouTube. Mohon maaf sangat-sangat ya. Orang tu tengah menari dan menyanyi, tiba-tiba pop collapse tu. Yang tu tadi. Nah, taib, nama beliau tadi Kak Eda. Saya mohon semua untuk baca Fatihah sekali untuk beliau, ya, dan niatkan juga untuk ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam. Kita menyayangi orang yang kita kasihi, tetapi Allah lebih mengasihi mereka. Nah, memang lain sebab kita menampak orangnya dan bersama dalam majlis ilmu, ta'mis, Allahu Akbar, terasa jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para nabinya, para walinya takut pada siksanya, berharap rahmatnya. Ingat tadi ya, dibawa dua sifat dalam kehidupan. Apa tadi? Khauf dan rajak. Ketika last nak meninggal dunia, jangan samakan. Lebihkan apa? Rajak. Kenapa? Supaya kita jangan buruk sangka pada Allah. Memperhatikan perintah dan larangannya, do's and don'ts, serta membenci musuhnya, iaitu orang-orang kafir. Kita bukan benci batang tubuhnya, tapi kita benci sikapnya itu. Nah, adapun solat, puasa, zakat dan haji adalah menjadi syarat sempurnanya iman. Iman kita dah sempurna. Walaupun tak solat, dia ada iman tapi belum sempurna. Menurut pendapat yang dipilih di kalangan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, jadi orang yang meninggalkan solat, zakat dan yang lain sedangkan dia mengakui dan membenarkan dalam hatinya kalau hal itu diwajibkan atasnya, dia walaupun tak solat tapi dia tahu solat is compulsory, tapi malasnya, ya Allah. Naam, atau meninggalkan salah satunya sedang ia mengiktikadkan wajibnya, dia tahu solat wajib tapi tidur mengalahkannya, kenyang mengalahkannya, hiburan mengalahkannya, tapi still dia yakin solat is made compulsory, no way, but then I got no strength or strong to perform, berdosa besar. Kafir tidak lagi sebab dia mengakui kefarduannya. Maka ia disebut orang mukmin yang sempurna dalam hal berlakunya hukum hakam bagi orang mukmin di dunia dan akhirat. Dari segi iman saja. Ha, dari segi iman orang mukmin sempurna tak sempurna, sebab pada akhirnya akan masuk syurga. Tolong diingat, saya ulang lagi. Alhamdulillah, jadi orang Islam yang beriman itu tiket untuk tidak kekal di dalam neraka, tapi itu tak cukup hadirin, tak cukup sebab kita nak masuk syurga tanpa apa. Doa selalu baca, Allahumma ya fattahu ya wahab adkhilnal jannatal firdausa bighairi hisab. Kalau tak sebut firdaus pun, sebut syurga tapi dalam kurungan firdaus. Nah, ya Allah, ya fattahu, ya wahab, yang maha membuka segala pemberian, ya wahab yang memberi, adkhilnal jannata, masukkanlah kami ke syurga, bighairi hisab, tanpa hisab. Allah boleh sahaja. Nah, orang itu buat amal tapi dihisab, orang itu tak buat amal tetapi masuk senang gitu je, boleh. Sebab kan kita belajar itu harus bagi Allah, harus, bukan wajib bagi Allah. Tapi orang Mu'tazilah kata, orang yang buat baik, Allah wajib masukkan dia ke dalam syurga. Orang yang berbuat jahat, Allah wajibkan masukkan ke dalam neraka. Seolah-olah Allah pula wajib. Hukum taklif bukan kena pada Allah. Sebab itu Ahlu Sunnah mengatakan tak wajib bagi Allah. But then, harus bagi Allah. Tapi harus bukan harus bahasa Indon. Harus bahasa Indonesia maksudnya apa? Maksudnya mesti. Harus dalam bahasa orang Shah Alam boleh jadi. Tapi jangan pula kerana terlalu pandai. Cikgu kata kamu harus pergi sekolah. Seronok dia. Sebab harus maksudnya boleh pergi, boleh tak pergi. Rupanya dia budak kecil tapi ikut pengajian sifat 20. Mak dia tolong pergi perbetul. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naam.
Sebab pada akhirnya akan masuk syurga, seronok kita nak. Because you know your last destiny will be paradise. Siapa tak seronok? Tapi lebih seronok kalau jangan lama sangat terus masuk. Sekalipun masuk neraka, kalau tidak mendapat syafaat dari salah seorang yang diizinkan memberi syafaat atau mendapat keampunan Allah. Berapa orang yang boleh bagi syafaat? Tiga. Satu, para nabi. Dua, orang yang mati syahid. Yang ketiga, para ulama. Sebab itu kita kena sayang dengan ulama. Nabi sebut yashfa'u yawmal qiyamati thalath. Ada tiga golongan yang nanti akan boleh bagi syafaat di hari kiamat. Satu, al-anbiya, para nabi. Dua, wasyuhada, orang yang mati syahid. Tiga, wal ulama. Nabi akan bagi syafaat kepada siapa? Umat baginda. Ingat, tulis itu penting. Orang mati syahid akan bagi syafaat pada siapa? Ahli keluarga mereka. Para ulama akan bagi syafaat pada siapa? Murid-muridnya. Tambah lagi kalau muridnya dikenal, walaupun selalu tidur. Tak apa. Ya, saya kenal tu. Kalau dia mengaji dengan saya, dia suka cari di belakang tiang. Walau niat dia bagus, dia memang tak tahan duduk lama. Mengecil, smaller and smaller and smallest. Ketika itulah ghaibul ghuyub. Sebab itu dia selalu duduk di belakang tiang supaya gurunya tidak terasa hati. Bagus tak niat itu? Bagus, nah. Siapa ketawa ni? Jangan risau. Ini normal saja. Ni orang yang depan ni, orang depan ni cuba dia mengajikan gurunya lebih kurang. Oleh kerana dia duduk di depan ni, dia bercakap. Bila bercakap, mana boleh mengantuk? Hairan orang nanti. Sebab dia bercakap, sebab tu dia tak tidur. Cuba dia mendengar guru dia tidur. Guru dia tidur pula. Guru dia mengajar, dia mendengar. Cuba. Jangan-jangan tak dan 5 minit. Yang penting hadir. Kalau guru kita tahu, kita, oh, Masya Allah. Ada riwayat walaupun tak kuat, orang tu dimasukkan ke neraka. Apakah kamu pernah khidmat dengan orang alim itu? Tidak. Ditanya lagi. Apakah pernah kamu belajar dengannya? Tidak. Tanya lagi. Pernah tak kamu sebagi apa-apa dengan dia? Tak. Tak juga. Pernah tak kamu melihat dia? Tidak juga. Memang teruk orang ni lah. Last. Pernah tak kamu pernah dengar namanya? Yes, I am. Sebab itu dia diringankan atau dibagi syafaat. Sebab itu dia mendengar namanya. Tengok, sebab Allah muliakan orang alim. Nah, sebab Nabi dah tak ada. Lepas Nabi, mana ada Nabi lagi? Siapa yang memikul tugas Nabi? Para ulama. Para ulama. Sehingga Nabi sebut, ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel. Ulama umat aku sama kedudukannya dengan para nabi di zaman Bani Israel. Tinggi tak? Sampai Nabi sebut, perbandingan ulama dengan orang awam di kalangan orang Islam ni seperti saya banding dengan orang yang minal adna min ummati, orang yang paling rendah di kalangan umatku. Nabi banding dengan tu. Masya-Allah, bayangkan. Sebab itu kita kasih dengan ulama, sayang dengan ulama. Walaupun ulama tu tak tahu kita sayang dengan dia, it's okay. Yang penting kita sayang dengan ulama. Nah, mungkin ulama tu ada kat Mesir sekarang, tapi kita sayang dengan dia. Sayang tu sayang dalam hati kata, oh ya Allah, panjangkan umurnya, kita manfaat dengan ilmunya, tulisannya kita baca, kita jadikan pedoman. Itu maksudnya sayang ulama. Nah, ini tiket yang berharga. Sebab al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia sayang. Kalau dia sayang dengan pemain bola,
Nanti dia di akhirat akan bawa bola. Dah sayang dengan bola, hai, kenapa kamu bawa senduk? Sebab saya suka dengan masak-memasak. Khatam buku masak-memasak tu 10 jilid. Qathul Ghaith setahun tak khatam. Dah Tok Syekh lambat sangat baca. Jangan risau, sebelum Ramadan ni khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang mukmin ini disebut mukmin yang kurang dari segi lemahnya iman. Sebab dia beriman saja, ibadah tidak. Tetap tak beriman, tetap dia beriman. Kecuali dia kata sembahyang tak wajib bagiku. Itu kafir, na'udzubillah. Sebab ia meninggalkan perintah-perintah Allah. Tapi but then, please. As long as dia beriman, walaupun dia tak pernah solat, tak pernah pakai tudung. Mohon maaflah. Dalam erti kata tak pernahlah dia ni buat benda-benda agama lah, tetap dia beriman di sisi Allah. Jangan kata dia kafir, unless memang ada benda yang dia buat yang menunjukkan dia kafir. Contoh, dia pernah menyembah berhala ke dan sebagainya. Kalau tidak, kita hukumkan yang zahir. Itu kaedah menyebut nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumkan yang zahir, Allah menghukumkan yang tersembunyi. Jika ia meninggalkan perintah-perintah itu, solat, zakat, puasa, haji tadi, kerana kejam terhadap peraturan agama atau merupakan kewajipannya, maka dia seorang kafir berdasarkan ijma' ulama. Contoh dia kata tak mau ni, apa guna solat ni, tak wajib. Jangan. Kafir dia tu. So dia meni balik, so dia mengucap balik. Demikian pula jika dia meninggalkan salah satu daripada empat perintah wajib di atas secara kejam. Maksud kejam, kejam ni maksudnya memang dia tak katakan wajib. Apa guna tambah meremeh-remehkan lagi? Sebab perintah Allah itu berdasarkan dalil syarak. Nah, ketahuilah urusan agama itu ada empat. Satu, sahnya akidah, iaitu keharusan. Ini kemestian, ini bahasa Indon. Sebab buku ni bahasa Indon ya. Keharusan maksudnya kemestian. Apa yang mesti itu? Berkeyakinan yang benar, bebas daripada ragu-ragu. Ragu-ragu ni buat dalam kurungan. Satu, waham, W-A-H-M, waham. Dua, syak, S-Y-A-K, syak. Yang ketiga, dhan. Alhamdulillah, ini yang mengaji tauhid ni tahu ranking ni. Bagi peratus kat situ, bagi nampak ya, bagi nampak. Kalau waham below than 50%, dia tak percaya, teruklah, bawah daripada 50%. Kalau syak 50 50, 50-50. Kalau dhan lebih 50 kurang 100. Kalau dari segi iman orang ni sah tak sah? Tak sah. Iman dia mesti 100%. Cuma lepas tu yakin tak yakin tu cerita lain. Tapi mesti dulu 100%. Jangan ragu-ragu ya. Benarnya maksud tujuan, iaitu bersikap benar dan jujur dalam tujuan. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguh-sungguhnya innama tu adatul hasar dalam bahasa Arab, ta'kid, verily, verily. Amal perbuatan itu sah hanya dengan niat. Kalau terjemah kita biasa, sesungguhnya amalan berdasarkan niat. Apa maksud berdasarkan niat? Sah amalan itu berdasarkan niat. Nah, tadi saya ingatkan jamaah subuh dekat Subang ya. Saya katakan begini, sembahyang pada malam nisfu Syaban kan ada sembahyang sunat tu 12 rakaat, 6 rakaat. Nah, kalau ikut Imam Al-Ghazali boleh, kalau ikut Al-Imam An-Nawawi tak boleh. Dengar dulu, Imam An-Nawawi kata tak boleh sebab tidak ada riwayatnya. Itu sahaja. Tapi beliau bukan melarang membuatnya. Sekali lagi saya ulang ni, tolong faham betul-betul. Saya nak cakap Arab ke cakap Sarawak ni? Cakap orang Shah Alam ya. Imamun Nawawi mengatakan ia tidak ada asal sebab tidak ada hadis
yang menyuruh sembahyang 12 rakaat yang disebut solat raghaib itu. Nah, tetapi beliau bukan melarang melakukannya. Kerana Imam Al-Ghazali kata boleh. Imam Ghazali kata boleh. Kenapa Imam Ghazali kata boleh? Kerana Imam Al-Ghazali beranggapan sembahyang itu apapun namanya dianggap sembahyang sunat mutlaq. Sembahyang sunat mutlaq. Bukan mutlaq, mutlaq. Itu qalqalah apa tu yang mengaji tauhid, tajwid. Qalqalah sughra ke kubra? Nanti ditanya oleh ustaz lain, solat apa tu? Solat sunat mutlaq. Bukan mutlaq, mutlaq. Dia bunyi sendiri, nak buat macam mana? Ah, sembahyang tu boleh tak boleh? Boleh. Tetapi jangan dikatakan Nabi yang suruh ataupun ada hadis nak buat 12 boleh, 14 boleh, 6 boleh, tak buat pun tak apa. Sembahyang ini dalam kategori apa? Sunat mutlaq. Sekali lagi, bukan mutlaq. Nah, kenapa Imam Ghazali kata boleh? Sebab beliau beranggapan sembahyang ini sembahyang sunat mutlak. Seperti mana dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Nah, ada sembahyang hari malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau orang muda-muda ni, ini sosat ni. Kitab ini sosat ni. Eden Asa ni sosat. Betul ke bahasa tu? Mohon maaf lah orang negeri. Tak pandai campur. Nah. Campur-campur. Nah. Dah sabar dulu, wahai anak muda. Mengaji dahulu. Nah. Kenapa Imam Ghazali kata begitu? Sebab sembahyang yang beliau sebutkan tadi, sembahyang sunat mutlaq. Sembahyang fardu wajib ada tiga dalam niat. Ulang balik. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad sahaja aku. Ta'arud fardu. Ta'yin isya'. Siapa yang sembahyang isya', dia sebut begini dalam niatnya. Sahaja hamba sembahyang isya' 4 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Sembahyang tadinya tak jadi sembahyang isya'. Jadilah sembahyang sunat. Jadilah sembahyang sunat. Kenapa? Kerana dia tak sebut fardu. Hilang syarat. Bila hilang syarat, tak lengkap. Bila tak lengkap, batal. Kaedah, idhan tafasyaratu fantafal masyurutu. Bila terbatal syarat, tak ada syarat, maka terbatal. Yang dibuat syarat tadi apa? Solat. Kerana itu, dia kena qada balik. Sembahyang balik. Nah, sebab sembahyang fardu wajib sebut fardu. It is meant compulsory. Sembahyang sunat yang ada ba'diyah qabliyah, wajib ada dua. Apa? Satu, usalli. Yang kedua, ba'diyah dengan qabliyah. Sebut fardu tak? Jangan dibuat jadi fardu. Yang ketiga, sembahyang sunat mutlak. Itu cuma wajib apa? Niat sahaja aku cukup. Tetapi, ada tetapi itu, bila kita ta'yinkan sembahyang apa? Hajat, jadi sunat. Malam Isnin, jadi sunat. Malam Nisfu Syaban, jadi sunat. Itulah ceritanya kenapa ada sembahyang malam Nisfu Syaban. Faham ni? Ini bab fiqah ni. Kerana itu, kalau kita tak faham, jangan mudah menyalahkan orang lainnya. Saya nak syorkan, kalau ada kesempatan berjalan di pasar-pasar, di kedai buku hari ini, dapatkan buku ini. Ni yang mendengar ni pun sama juga ya. Ada orang dengar ke waktu ni? Ada kan? Ini bukunya. Ini bukunya Nisfu Syaban. Beli buku ni. Saya syorkan. Supaya jangan lagi timbul menyalahkan orang ini, orang itu. Baca Yasin 3 kali. Apa salahnya? Syekh Ali Jum'ah masih hidup, mufti Mesir, bekas mufti Mesir. Alim. Beliau katakan ini untuk memperbanyakkan amalan. Nak baca 3 kali boleh.
Nak baca 7 kali boleh. Takut biru muka nanti. 3 tu just nice. Baca sekali boleh, malam-malam pun, malam biasa pun kita boleh baca sekali. Tapi why not? Malam nisfu Syaban, kan malam tu barakah. Jangan, tolong saya pun ingat sama-sama lah. Siapa yang kerja tu, balik awal lah nak. Siapa yang kerja hari Khamis tu, balik awal lah. Tak payah ambil OT hari tu. Sebab jangan letih. Kita nak isikan malam tu dengan apapun amal ibadat. Nah? Ha, isikan. Ya, orang tua-tua dulu baik sekali. Saya nak syorkan, kalau tak ada idea nak apa diamalkan, buku ni. Baca buku ni. Nah? Baca, baca daripada mula sampai akhir. Tak mengapa. Baca sahaja. Kalau tak ada idea, apa nak buat tak tahu. Eh, nak baca apa tak tahu. Apalah payah sangat. Nak baca hak dia bingung. Hang bingung apa? Tak tahu nak baca apa. Lah. Qul wallahu ahad pun tak apa. Dia bingung, bingung, bingung. Tidur, tidur, tidur. Kuih 9 pagi berbangkit. Dah lepas dah. Nisbah Syaban dah lepas. Tunggu tahun depan. Bingung lagi. Tak habis cerita nak. Baca buku ni. Ha, ni insyaAllah. Ni amalan orang-orang yang salih. Baik-baik ni nak. Beli buku ni lah hadirin. Ha, beli kat surau masjid. Ha, saya tak tahu ni cetakan ke berapa ni, lama dah saya beli ni. Cetakan pertama 2008, penerbit Hidayah Publication. Ini dikarang oleh seorang syekh yang besar di Mesir, Syekh Zaki Ibrahim. Nah, saya baca buku ni seronok, saya baca nah. Tapi jangan risau, balik daripada kuliah ni saya akan siapkan satu artikel, nanti kongsi-kongsikan artikel tu ya, supaya jangan lagi kita berbalah-balah. Kita nak amal, amal dengan yakin. Yang tak beramal, jangan salahkan orang yang beramal. Nah. Sah bila niat kita sah. Memenuhi janji, artinya apabila berjanji maka harus dipenuhi agar dalam hati anda tidak terdapat sifat atau perilaku orang munafik. Munafik ni kita panggil apa? Hypocrisy kan. Di antara sifat orang munafik adalah apabila berjanji maka dia tidak dipenuhi, khianat. Ada berapa tanda orang yang munafik? Ada 4 ke 3. Yang jelasnya 3. Nah, alamatul munafiqi, al-ayatul munafiqi 3. 1, idza haddatha kadzaba, bila dia bercakap dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia mungkir. Wa idza tumina khana, bila dia diamanahkan dia khianat. Tambah satu lagi, kalau dia berkelahi, ya Allah, tak jadi orang dia nah. Boleh tak kita berkelahi? Boleh. Kalau orang tu tak betul, bolehlah kelahi sikit-sikit. Tapi janganlah melampaui batas. Masya Allah. Terutama sekali perempuan ya. Tak boleh nak gambar lah. Tapi yang hairan, kenapa rambut itu jadi sasaran? Cukup kat situ ya. Catatan nombor 4, menjauhi semua perbuatan maksiat besar maupun kecil. Janganlah maksiat mata, maksiat hidung. Hadirin, ada satu yang menakutkan. Tolonglah ingat, siapa yang nak buat maksiat tu cuba ingat. Nah, siapa yang melihat matanya kepada perempuan ataupun lelaki, dia seolah dia kalau dari segi biasa memang dia berdosa melihatkan yang haram. Tetapi dia telah berdosa kerana menggunakan nikmat mata ni melihat benda yang haram. 1, dia telah berdosa kerana menggunakan nikmat matahari. Orang gelap mana kita dapat kita tengok? Kan dalam gelap, blackout. Mana kita tahu? Ah, matahari yang ni. Ah, maka dia telah kufur nikmat matahari. Dan dia telah berdosa kerana kufur nikmat graviti. Graviti, kan kita dapat tengok orang macam ni sebab ada graviti. Cuba tak ada graviti, mana ajah ni tadi? Jalan-jalan macam ni, ajah tu kat belakang. Dia pun pergi kat belakang. Ajah tu kat belakang dia. Kan graviti kan? Ha, nikmat tu.
Yang lebih teruk lagi apa? Orang ketika berbuat maksiat, lalu dia rasa bangga dengan maksiat itu. Dosa bangga tadi itu lebih besar daripada dosa maksiat itu. Kita bagi contoh, na'udzubillah min dhalik, berzina. Dia berzina. Dia berzina. Lalu dia rasa seronok dengan zina itu. Rasa senang dengan zina itu. Lebih besar dosa senang seronok tadi itu daripada dosa zina itu. Nah, daripada orang berzina, dia tahu ni salah tapi nak buat macam mana, tak boleh kawal nafsu contohnya. Tolong ni, saya banding macam ni, ni bukan suruh pilih. Mana satu, oh lagu tu Ustaz, eh? Maksudnya yang kedua tu ringan kan? Jangan. Macam ada hadis menyebut antara orang yang nanti akan mendapat siksa dan murka Allah yang sangat-sangat, dia berzina dengan jirannya. Dia berzina dengan jiran dia. Jiran tu maksudnya 40 depan, 40 belakang, kanan dan kiri. Nah, maksudnya zina kan ada kategori. Nah, tapi yang paling besar dia berzina dengan jirannya. Sebab sepatutnya dia protect, tapi dia juga dia yang memusnahkan. Bagi orang yang tak faham, oh zina ni ada kategori ya Ustaz, eh? Yang paling teruk mana? Yang paling teruk yang berzina dengan jirannya. Kalau begitu, pilihlah bukan jiran. Astagfirullah. Ini orang yang tak faham mengaji. Nah, mohon maaf. Apabila engkau ditanya kepadamu bahawa kekafiran itu sebab qada Allah Ta'ala dan qadarnya, sedangkan redha menerima qada dan qadar adalah wajib, padahal redha menerima kekafiran adalah sebuah kekafiran, bagaimana mengkompromikan hal yang wajib dan kekafiran? Memang bukan kita yang mahu semua ni. Siapa mahu semua ni? Allah. Macam mana nak jawab? Saya tegaskan bahawa kekufuran adalah perkara yang telah dipastikan dan ditakdirkan, bukan qada dan qadar. Sedangkan yang diwajibkan adalah menerima redha adalah pada qada dan qadar Allah, bukan pada perkara yang ditakdirkan. Maksudnya macam mana? Yang dalam ilmunya Allah. Kita redha pada yang dah ditakdirkan sekarang ni. Nah, yang ditakdirkan apa? Contohnya Muslim. Kita redha. Tapi kalau dijadikan kafir, kan Allah tak redha kafir tu kan? Kita pun tak redha kafir juga. Contoh kita Muslim, lalu kita berbuat maksiat. Hakikatnya daripada mana maksiat tu? Kita ni baik ni, baik ni. Kan dalam daripada pukul 8:30 sampai pukul 10 baik sebab duduk dalam majlis. Keluar nanti macam-macam mata ni lihat. Nah, baik tak baik tu? Hakikatnya tertengok. Apakah dalam gambar ni yang tak elok? Benda tu baik tak baik? Maksiat ke taat? Maksiat, nah? Tu maksiat tu. Mata kita tengok hakikatnya. Siapa yang suruh tengok? Maksudnya siapa yang jadikan kita tengok hakikatnya? Allah, Allah juga, sebab semua daripada Allah. Tapi bila kita menyedari itu, apakah kita senang dengannya ataupun tidak? Tak, terus kita, ya Allah. Kita yang akui, bukan, ya Allah, engkaulah yang buat semua ini. Jangan, ya Allah, ampunkan dosaku. Walah hakikatnya daripada siapa? Qada dan qadar itu yang ditakdirkan Allah dalam ilmunya. Jangan persoal, kita pun tak tahu. Saya kan nak cerita peribadi. Saya tak tahu saya ni belajar di UIA. Walau saya takut UIA. Sebab UIA kan semua in English. Saya tak pandai English. Nah, saya daripada background agama bahasa Arab. Akhirnya saya dapat offer letter Inggeris dahulu, UIA dahulu. Saya unwillingly sebenarnya. Walaupun yang hantar saya tu 8 buah kereta. Orang kampung, mohon maaf ni, maaf orang kampung ya. Orang kampung tengok. Ni orang kampung ni dalam Canon ni nah. 8 kereta, oh, macam pergi haji. Maklum saja, orang kampung pertama dalam dunia. Dunia kami lah. Kampung pergi, oh, saya dalam sedih-sedih. Takut pun ada. So, ya Allah, UIA. Everything is in English. It's very easy to come in and to be kicked out.
Sebab saya dengar semua kena jawab dalam Inggeris. Macam mana saya orang kampung ni? Yes no boleh lah. Unwillingly. Nah, saya sebenarnya nak masuk UM. Sebab sekolah kami itu setiap tahun akan adalah dihantar di Akademi Islam. Itu saya sukalah sebab bahasa Arab memang Masya Allah. Wa hum ahum ya hum ahunan. Zonok lah kita pun. Dalam ayat itu betul, nombor betul, nombor betul, nombor betul. Wah, itu memang mujizat ini. Tapi he is going to, itu berat sikit tu. Masuklah UIA. Saya sebenarnya tak apa-apa seronoknya. Mudah-mudahan orang kampung saya tak dengar. Sebenarnya belajar dalam keadaan sedikit tertekan. Sehingga saya menghafal karangan dalam bahasa Inggeris essay macam saya menghafal Al-Quran ke ajar. Saya pergi seorang-seorang dekat ni sebab esok nak exam. Saya pergi seorang-seorang dekat bilik ni. The immigrant workers, ingat lagi saya, immigrant workers. Nah, recently, memanglah sedap bahasa buku. Persen apa semua. Ya Allah, saya boleh khatam dua muka surat. Tak jatuh satu perkataan sekalipun. Kuat, tremendous. Yeah? Kalau nak tahu kita kuat tak kuat ingatan, bangkit daripada tidur, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Jangan tu doa makan. Bangkit daripada tidur doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. The immigrant workers recently, baru gosok gigi. Dah dua page ni. Masuk gigi. Seronoklah saya pun. Bila masuk exam, soalan lain keluar. Subhanallah. Itulah dia nak. Tapi jiwa tu tak seronok lah. Tapi macam mana saya pernah makan nasi banyak, taklah banyak nasi. Tiba-tiba datang sekumpulan orang Albania, Bosnia waktu tu. Nah. Dia pun datang. Paling saya takut dia bercakap dengan saya. Hello. Tu paling saya takut. Saya makan cepat-cepat walaupun ayam banyak lagi ni. Cepat. Mereka pula makin dekat. Dekat dewan makan ni, mohon maaf ya, saya bukan saja jual minyak tak ni, cerita betul ni. Nah, saya tahu ni bulan Syaban ni nah. Jangan bohong. Sampai saya naik ke atas, kesian tengok banyak lagi nasi kat bawah tu nah. From that moment saya buat tekad. Saya tak nak duduk dengan orang Melayu. Bukan lari daripada Malaysia. Dekat kami punya bilik ada 4 kompartmen. Di sini saya sengaja pilih orang Afrika. Kenapa? Orang Afrika dia bagus Inggeris dengan bahasa Arab. Saya duduklah dengan satu di sini, Nigeria, namanya Musa Olajide. Orang Nigeria. Depan ni orang Nigeria juga, Mas'ud Ajibola. Memang orang yang cantik nah? Depan ni orang Mali. Yang tu lupa saya nama dia nah? Yusuf apa. Alhamdulillah nah? Itulah. Sebenarnya itulah yang penting. Itu yang nama takdir tadi tu. Mungkin kamu you dislike it now, but it can bring joyful life for you in future. Who knows, it is good for you now, but it can harm your life in future. Siapa yang buat semua ni? Kita sekarang ni, sekarang bila ditakdirkan begitu, itu yang dikatakan di sini, jangan silap memaham. Nah, mohon maaf kalau saya cerita pengalaman sikit, tapi untuk sama-sama lah, untuk adik-adik kita yang mendengar ni, jangan takut ya. Sebab kita where there is a will, there is a way ya. Selain itu, bahawa perkara yang berlainan dengan syarak hukum agama itu dengan sendirinya tidak disukai oleh setiap hamba kalau memandang bahawa adanya perkara itu diqadakan oleh Allah. Memang sebab kita rasa tertekan, sembahyang, pas wajib lagi, pas tu sunat pula. Kita kalau boleh nak tidur terus, kalau boleh nafsu kita kan.
Seseorang dapat redha dalam erti bahawa ia tidak menentang apa yang dikehendaki Allah dalam urusan yang bertentangan dengan syarak itu. Dia tidak dipaksakan untuk mencintai perkara yang bertentangan dengan syarak, sekalipun dipandang dari segi kedudukan perkara itu dapat diqadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hamba hanya dipaksa meninggalkan menentang Allah. Tentang Allah tu jangan. Dan mengiktikadkan adanya hikmah pada qada dan membenarkan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Satu je kesimpulan nak dibuat. Benda ini benda yang dalam. Hanya diketahui oleh ilmu Allah. Cuma kita react atas apa yang berlaku sahaja. Nah, sebelum berlaku tu ditakdirkan, jangan kacau ilmunya Allah. Akan datang kita pun tak tahu sekarang. Kita ni dah ditentukan syurga dan neraka tak kita ni sekarang? Kita sudah ditentukan, sudah. Kalau begitu tak payah datang lagi beramal. Begitu kata sahabat pun begitu. Sahabat kata, kamu dah ditentukan mana syurga mana neraka. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu mengapa kita payah-payah lagi beramal? Nah, lalu kata Nabi, kullun muyassarun lahu. Setiap seseorang itu akan dimudahkan untuknya. Jadi kita dapat tengok track hidup orang ahli syurga, ahli neraka. Tapi kenapa kita beramal juga? Allah yang sudah beramal. Kamu tadi, why you are very certain? So you has been destined to be in syurga or neraka. Therefore, you kata you tak nak beramal. You strongly believe all those comes from Allah. The same Allah ask you, orders you to pray, why not you believe in that? Betul tak? Kalau tadi percaya sangat dengan benda tu, sama Allah suruh kita solat, Allah suruh kita zakat, itu namanya amal soleh kita. Amal soleh. Adapun tentang ilmu apa semua tu, itu terpulang pada Allah. Nah, saya teringat Kiai A.A. Jim. Kiai A.A. Jim. Macam tu sebutan dia, nah. A-A-A-triple-A Jim. A-A-A-triple ke double? Double rasanya. Double, pandai-pandai saya tambah. A-A Jim. Beliau masuk dalam mobil kereta. Ada pak sopir sebelah. Lalu sebelum bergerak, dia ambil tali pinggang keledar. Boh kat sini. Tali pinggang keledar kita panggilnya. Lalu kata pak sopir yang memandu tu, pak, kenapa lagi bapak pakai ini? Sedangkan takdir kan sudah ditentukan Allah. Kalau kita berjalan ini selamat, ya selamat. Kalau kita meninggal aksiden, ya meninggal aksiden. Tapi kenapa harus lagi bapak pakai ini? Nah, tengok jawapan beliau ya. Ya, saya tahu everything has been predestinated by Allah. But then, ini amal soleh saya. Supaya kalau saya meninggal sekalipun, saya akan berjumpa dengan malaikat. Saya telah sempurnakan usaha dan sudah sempurnakan ikhtiar saya. Itulah amal salih saya. Ha, kita sempurnakan itu. Kita sempurnakan amal salih sahaja. Nah? Ha, jangan bangkang. Sebab semuanya datang daripada Allah suruh kita solat. Allah suruh kita buat baik. Full stop. Itu baru hamba Allah yang no question. Baru namanya obedience. Obedient, very to obey. Ni tinggal satu lagi muka surat. Saya habiskan dulu sebab kita ada 10 minit lagi ya. Masalah iman dengan sifat suci atau tidak. Masalah iman dengan sifat suci ataupun tidak. Mas'alatun idza qila laka al-iman bi sifati at-taharati am la. Apabila ditanya kepada engkau, iman itu bersifat suci, taharah ataupun tidak? Fal jawab, al-imanu bi sifatit taharah wal kufru bi sifatil hadath wa yantaqidu bihi jami'ul jawarih. Apabila ditanya kepada engkau, iman itu bersifat suci atau tidak? Iman tadi itu suci ataupun kotor? Iman itu jawab, iman itu bersifat suci. Dan kekufuran itu sesuatu yang bersifat najis dan menyebabkan semua anggota badan jadi rosak. Kalau begitu tak boleh salamlah kita dengan orang yang bukan Islam sebab mereka itu najis. Dijawab,
Najis tu ada dua. Ada satu najis hakiki, satu lagi najis maknawi. Ha, ni dari segi makna sahaja. Kotak tu dari segi makna sahaja. Salam dengan mereka boleh tak? Boleh. Kalau salam dengan mereka perlu wuduk tak? Tak perlu lagi. Sebab najis di sini najis iman, bukan najis badan. Ha? Nah, keterangan. Iman itu bersifat taharah. Taharah maksudnya suci, bersih. Dengan iman, semua amal perbuatan menjadi sah. Sedang kekufuran itu merupakan hadas dan najis batin. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal musyrikuna najash. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dari segi apa? Maknawi. Nah, sebab itu malaikat tak datang pada mereka. Sebab malaikat itu bersih. Najis itu bau busuk. Jaga-jaga ya. Orang-orang musyrik itu dihukum najis. Siapa dia musyrik? Ni orang Mekah saja ke? Tak. Orang musyrik ni orang yang syirik. Setiap zaman ada orang yang syirik. Termasuklah. Mohon maaf ya. Kalau ada orang Melayu sekalipun, orang bukan Melayu sekalipun, orang Quraisy, sebab itu disebut kufar Quraisy. Kenapa disebut kufar Quraisy? Sebab tribes dia nama Quraisy. Mereka itu kafir. Kalau zaman sekarang ni, ada tak lagi Quraisy? Ada. Tapi di Malaysia tak ada orang Quraisy. Ada orang Quraisy kat sini ke? Nah, muka macam Jawa ataupun Melayu. Campur-campur Arab, Pakistan sikit. Nah? Saya habiskan ini ya. Orang-orang musyrik itu dihukum najis dalam keyakinannya. Maksudnya najis batin, bukan najis fiziknya, apa ni, luarannya. Sebab kekufuran, semua amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan batal, tidak diterima. Macam puasa ni, ada orang bukan Islam nak berpuasa, boleh tak? Saja dia nak puasa, boleh tak? Jangan dilarang. Tapi sah tak? Tak sah, tak sah lah. Bila dia nak berpuasa, silakan. Malah dia pula excited. Orang Islam pula yang menyorok-nyorok dengan kepala ikannya. Na'udzubillah. Ya. Mohon maaf. Kita ni dah nak menghampiri dah ni. Kita mesti ada rasa gembira sangat-sangat. Saya dah sebut itu kan. Tetamu tu, dia membawa baik ke tak baik? Baik. Ada juga orang susah hati kalau ada tetamu kat rumah. Nah, sebab pasti akan berkuranglah gula dan kopi. Nah, frozen yang disimpan di rumah untuk seminggu tu mungkin akan jadi tak. Masa kita pun melayan dia, anak-anak pun terpaksa pakai hijab sentiasa. Nah, sebab itu kalau nak bertamu rumah orang, sebolehnya jangan lebih 3 hari 3 malam. Ahlan wasahlan thumma jalan. Orang Arab suka dengan tetamu. Sebab itu mereka kata ahlan. Ahlan tu ahli keluarga. Sekarang you are now a part and parcel of our family. Sebab itu disebut ahlan. Wasahlan mudah. Mudah urusan kamu. Nak makan, kami sediakan. Minum, ayak bandung. Mandi, ayak bunga. Tidak, dribbling. Aircon, everything is provided free sahaja. Nah, maksudnya sahlan, mudah. Sebab itu orang Arab suka dengan tetamu kalau datang ke rumahnya. Masya Allah. Sebab itu disebut ahlan wasahlan. Ustaz Ismail Qamus tambah, thumma jalan. Tiga hari itu jalanlah. Jangan lama sangat di rumah orang. Semua berkurang yang saya sebut tadi. Cuma satu je naik. Apa? Bil elektrik. Dan yang lain-lain. Nah. Terimalah tetamu seadanya. Nah. Ada satu hadis sebut, terimalah tetamu seadanya. Jangan rasa susah hatilah. Apa ada kita serve tu sahaja. Nah. Saya dah cerita hari itu, kami pergi jumpa seorang alim besar dekat Mesir. Subhanallah. 3 jam kami di rumah beliau, dia baginya air teh gelas halus. Air teh gelas halus. Nah, kemudian dia baginya halwa. Halwa tu kazah yang
yang kalau kata kita ni macam kuih-kuih manis kan, sahaja, no nasi kambing, no nasi ayam, itu buruk sangka tu nak. Seadanya kita jadi tetamu, jangan susahkan orang. Dia orang muhadith besar, sebab dia tahu. Datang kat rumah Nabi bagi tahu apa adanya. Ha, supaya kita jangan terasa susah hati. Kalau kita buat besar-besar kan, nanti jadi adab kita, nanti akan ada datang di rumah, susahlah hati kita. Bajet lari nanti. Ha, nah, daripada sekarang tenang-tenang. Siapa pun datang, khair apa yang ada dekat rumah, insya-Allah. Tetamu bukan yang nak itu. Tetamu bukan yang nak itu, nah. Apa sahaja, tenangkan sahaja. Barulah kita boleh menerima tetamu. Sebab itu rumah orang alim sepatutnya pintu pagar selalu terbuka. Rumah orang alim dulu-dululah selalu terbuka. Sebab orang akan datang jadi tetamu rumah orang alim bertanya soalan. Tapi masalahnya zaman sekarang, tetamu yang tidak diundang. Nah, banyak sangat berlaku, nah. Taib, 5 minit lagi. Tetapi kalau ia masuk Islam, maka ia akan mendapatkan pahala kerana ketaatan yang dilakukan. Ketaatan yang tidak memerlukan niat seperti sedekah, tak payah niat, menyambung silaturahim keluarga, memerdekakan budak. Ketaatannya dihukumi sah sejak ia masuk Islam, masya Allah. Sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Wanai, sedap nama ni, saya suka nama ni, Wanai. Bagilah nama anak Wanai. Syekh Wanai dari An-Nawawi berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dah kita dah mula baca Quran banyak ya. Jangan terkejut Ramadan baru nak baca. Takut nanti terkejar-kejar kita nak khatamkan satu juzuk. Nah, tidur lagi, kemudian bertambah lagi dua juzuk tak habis. Jadi stres pula kita nanti, nah. Sekarang slow-slow baca. Barang siapa yang kafir sesudah ia beriman, maka benar-benar hapus amal baiknya dan di akhirat nanti tergolong orang-orang yang rugi. Tafsir ayat di atas ialah orang yang keluar daripada iman, murtad. Kita rasa berat nak sebut perkataan murtadnya. Maka amal perbuatannya yang baik yang pernah ia lakukan menjadi rosak dan hapus, habis kosong, tidak diakui dan tidak diberi pahala. Allahu Akbar. Sekalipun ia masuk Islam kembali dan di akhirat nanti termasuk orang golongan orang-orang yang rugi, sebab yang dia buat sepanjang Islam itu 50 tahun habis kosong, walaupun dia revert balik pada Islam. Astaghfirullahaladzim. Jika sampai mati tetap dalam keadaan kafir. Kita ulang balik ayat, sekalipun ia masuk Islam kembali dan di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang rugi, jika sampai mati tetap dalam keadaan kafir. Tapi dalam keadaan Islam tak rugilah, cuma rugi apa tadi? Amalannya tadi banyak tak diterima kosong. Kafir yang dimaksudkan adalah kafir i'tiqadi, i'tiqad yakni ingkar terhadap kalimat tauhid, iaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat tak minggu lepas saya tulis kat sini, ilahun maksudnya makluhun. Ada sini ni whiteboard hari tu, ilahun atas wazan fi'alun. Fi'alun tu maksudnya apa? Atas fi'alun itu juga maksudnya maf'ulun. Sebab itu la ilaha la ma'luh. La ilah memanglah terjemahnya tiada Tuhan, tapi boleh juga diterjemah tiada yang disembah. Faham ni nak? Ha. Naam, jika ia masuk Islam sebelum mati, maka pahala amalnya yang rosak bukan amalnya. Pahalanya rosak bukan amalnya. Maksudnya dia solat sah, tapi amalnya yang hari itu tu rosak. Jadi tidak wajib mengulangi haji yang sudah dilakukannya. Haji tetap haji, tapi kosong lah. Macam tin kosong, bawa tin ya, tapi kosong. Ha. Begitu pula solat yang telah dilakukan sebelum dia murtad, tak perlu qada lagi. Ha. Ketika dia murtad tu, nah. Contohnya dia 30 tahun umur, entah macam mana tak tahulah, termakan pujuk rayu kekasihnya ke apa ke,
kerana kemiskinan kan, you got no way, but you have to accept this new religion, but you have to leave your old religion of Islam. Akhirnya dia setuju. 30 tahun tu amalan dia solat tu pahalanya kosong. Maka esok harinya datang seorang ustaz bagi dia air, dia pun patah balik pada Islam. Nak kena qada tak yang 30 tahun dulu tu? Tak perlu dia qada. Nah. Taib. Masalah iman itu makhluk atau bukan ni kita sambung. Saya ingat ada tak lagi satu minggu kajian sebelum minggu tu kita khatamkan ini. Kalau boleh datanglah nah untuk kita bagikan ijazah kitab ini nah. Jadi kita telah pun khatam dua kitab. Satu Aqidatul Awam, yang kedua Qatrul Ghaith, alhamdulillah. Bersedia saya nak bagi tahu awal-awal. Buku yang kita akan baca selepas ini adalah buku yang saya susun. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya doa atas doa semua. Siap buku tu dengan jayanya sekarang. Alhamdulillah. Cuma saya nak finallah sikit-sikit sahaja. Tetapi nanti kita akan belajar buku tu terus. Walaupun tak ada buku lagi, buku tu akan dicetak ujung bulan Jun. Saya akan photostat sahaja dulu yang ada nah. Ha, jadi compile lah nanti, bukan dalam bentuk buku nah. Saya boleh buat satu buku boleh, tapi saya nak berperingkat. Nah, cuma saya nak bagi tahu. Sekarang kita dah khatam dua kitab dan saya sering mengulangi perkara yang penting-penting. Bersedia untuk mengaji dengan lebih sedikit mendalam untuk buku yang ketiga. Ini betul-betul solid 20 sifat. Ini betul-betul solid. Ada yang muntah nanti ni. Ada yang biru mukanya nanti ni. Nah, tapi saya yakin yang dah khatam dengan saya ni insya-Allah boleh tenang-tenang saja. Walaupun dalam muka siapa tahu. Jangan risau nah. Ha, cuma ni lebih dalam lagi. Lebih dalam. Semuanya ada nota, jangan risau. Jangan takut datang kelas saya nah. Cuma kitab yang ketiga ni dia tak boleh tinggal selalu. Saya cakap terus terang. Kitab ni kalau katalah miss kelas, beberapa kelas, okey lagi. Sebab dia boleh difaham baca begini. Tapi kitab sifat 20 saya nanti, walaupun dia senang sebenarnya, tetapi nak memaham betul-betul, dia pun kena dengar daripada guru. Nah, memang saya design kitab tu seboleh-bolehnya paling ringan. Tetapi footnote dia tu bukan payah, bukan senang difaham. Saya nak guna perkataan payah, takut nanti takut. Tapi bukan senang difaham. Nah, dia mesti hadir kelas dan dia mesti buat catatan. Dan sebenarnya, buat catatan sikit-sikit je. Memang saya dah banyak buat catatan kat bawah. Sebab buku tu bukan saya sasarkan untuk kita sahaja. Ya. Ada guru-guru, ustaz-ustaz saya baru ni daurah di Negeri Sembilan masing-masing minta, ada tak satu buku sifat 20 yang mereka boleh ajar? Ha, itulah, saya sebenarnya buat buku tu serampang dua mata. Nah. Satu untuk orang yang awam macam kita ni, insyaAllah. Baca, insyaAllah faham. Tapi footnote di bawah tu, itu perlu kepada panduan guru. Ha, tapi siapa yang hadir, datanglah. Nah. Dan untuk buku yang ketiga tu, siapa yang nak rakam, elok juga rakam. Sebab takut-takut faham dalam dewan saja. Keluar saja dewan, amrun i'tibari. Jirim lawannya apa jirim? Tak, jirim lawannya apa? Lawan dulu lawan. Jirim lawannya arat ke aja. Jirim lawannya arat. Bawah jirim tu ada apa? Jisim. Bawah jisim tu ada apa? Semula nah. Jirim bawahnya ada dua, semula makhluk atas ada jirim, ada arad. Bawah jirim ni ada dua lagi, jisim dengan jauhar ni tak cerita dah, atom, proton, semua neuron ya. Sekarang turun balik, jisim tu ada dua, satu kathif, satu lagi latif. Kalau manusia nak bubuh kat mana tu? Manusia kathif. Kalau lembu,
Kalau malaikat latif, kalau angin latif. Kalau mikrofon latif. Kalau tangan mata muka ni apa ni muka telinga kathif, layak tak kita bagi ni pada Allah sebab dia jurim. So, kembali kata jurim. Barulah ada araf. Araf ni ada empat. Satu aina, betul. Yang kedua kaifa, betul. Yang ketiga mata. Yang keempat jadual tu saya dah bagi dulu sini kan. Saya dah kacakkan lagi Kak Ajah. Bukan Kak Ajah yang kacak. Ini ini semua kacak. Semua kita kacak ya. Sebab tak mungkin kita tak kacak. Sebab siapa yang menjadikan kita? Tolong ingat macam mana kaitan sifat, kudrah, iradah, ilmu dengan hayat. Apa kaitan dengan tasawuf? Ingat lagi? Ingat ya. Apabila berlaku sesuatu, terjadi sesuatu, itu adalah comprising of empat sifat Allah. Bagaimana benda itu ada? Kerana sifat kudrah Allah. Tidak mungkin Allah menjadikan sesuatu melainkan dengan iradahnya. Apa tu? Perkehendaknya. Dan tidak mungkin Allah berkehendak kalau tidak ada ilmu, ilmunya Allah. Tak mungkin tiga-tiga ni ada kalau tidak ada satu sifat haya. Tengok, nak buat sesuatu tu dengan empat sifat bermakna. Allah mahu tak benda tu terjadi? Mahu, bermakna itu kemahuan Allah tu. Walaupun mungkin dari segi pandangan kita tak cantik, mungkin kurang dan sebagainya. Jangan hina dia sebab Allah yang jadikan dia. Itu kaitan dengan tasawufnya supaya kita tahu Allah yang mahukan. Jadi bukan dia yang mahukan. Jadi maksudnya kita nak melawan kemahuan Allah tidak mungkin. Jadilah insan yang derhaka. Naam. Ini tujuh kegembiraan disyarat untuk orang yang menziarahi Rasulullah ni. Photo state pula nanti pada kawan-kawan yang nak pergi umrah. Suruh mereka baca ni. Kalau boleh bagi dengan mutawif. Mutawif bagi lah. Ada orang minta saya jadikan ni buku ni Kak Ajah. Ada orang minta saya jadikan dia buku. Kemungkinan dia akan jadi buku kecil macam ni. Ini kemungkinan. Supaya senang dibawa oleh orang ke tanah suci. Benda yang sama, cuma saya akan tambah-tambahkan sikit. Saya demi Allah tuan-tuan ya, bila saya baca ni memang lain lah. Lain, kita ziarah pun setiap lepas solat kita ziarah. Kecuali saya jarang ziarah lepas maghrib. Lepas maghrib tu masa tak panjang sangat kan. Yang lain tu semua kita ziarah. Nanti bila kita nak berpisah dengan Nabi, tawaf ataupun ziarah wada nanti dia punya tu lain lah. Masya Allah. Sebab kita ziarah dan kita tahu. Ni bila baca buku ni kita ziarah, ziarah kita tu rasa macam bernilai sangat-sangat. Mudah-mudahan kita dapat mengalaminya lah. Setakat ni dulu. Selamat sama-sama kita untuk membangunkan malam nisfu Syaban. Cuma jangan silap tarikh. Malam nisfu Syaban ni hari 14, malamnya tu 15. Maksudnya hari Khamis malam. Cantik sangat tu. Jangan ditunggu hari Jumaat malam Sabtu. Dah lepas, tahun depan dah pula. InsyaAllah kalau saya sempat, saya akan bagi artikel tentang malam nisfu Syaban ni pada Kak Ajah Zuraidah. Nanti boleh dikongsi-kongsikan semua. Beramal kita. Jangan risau orang kata ini apa semua. Biarlah. Kita pegang kata-kata ulama' dengan kitab-kitabnya, dengan hadisnya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.